Yang cewek, yang cewek depan. Sini depan. Tersangka lainnya, tambahan tersangka lainnya adalah tersangka dari ibu janin dan ayah biologis janin beserta dengan tante ataupun tante dari ibu janin tersebut. Jadi totalnya ada 17 tersangka yang akan diperankan oleh masing-masing tersangka dengan 41 adegan. Semoga ini berjalan dengan baik. Kami harapkan rekan-rekan bisa melihat ataupun memberikan ruang yang pas untuk penyidik melakukan rekonstruksi awal ini. Nanti setelah itu kita akan update informasi selanjutnya. Saya rasa kita akan laksanakan sekarang. Terima kasih. Penyidik akan melakukan rekonstruksi terkait dengan praktek aborsi yang beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 3 Agustus, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengungkapan kasus dari 17 tersangka yang dibagi dari beberapa kelompok peran. Thank you. Yaitu 3 dokter, kemudian 1 pengelola lokasi ini, kemudian ada kelompok bidan dan perawat, kemudian ada kelompok pendukung lainnya seperti resepsionis, office boy, juru parkir, juru jemput, dan seterusnya. Siang ini tahapan penyidikan lanjutan dengan rekonstruksi penyidik akan melakukan dengan 41 adegan. Mulai dari proses persiapan, yang kedua terkait dengan proses mulai dari pendaftaran sampai dengan dilakukan tindakan aborsi. Kemudian tahapan ketiga adalah proses di mana hasil aborsi itu akan dilakukan pembuangan janin atau dilakukan pembakaran. Ya, Pak Wadir Krim Polda Metro Jaya beserta Kasubdit dan staf. Hari ini saya akan merilis hasil rekonstruksi yang baru saja dilakukan oleh tim penyidik Krimum Polda Metro Jaya menyangkut masalah adanya tindak pidana aborsi dari 17 tersangka yang sudah kita amankan ya di langsung di TKP sini. Tadi sudah kita hadirkan 17 tersangka. Selama kurang lebih 1,5 jam kita lakukan rekonstruksi, ada 41 ya, 41 adegan yang kita laksanakan, yang memang tujuannya di sini adalah untuk memperjelas apa yang dituangkan oleh masing-masing tersangka di dalam berita acara perkara yang ada, kemudian kita satukan, kita sesuaikan. Saya buka saja bahwa memang di sini ada tiga, saya bagi menjadi tiga kriteria. Pertama adalah persiapan yang dilakukan, ya, artinya sekitar hari tanggal 29 itu seseorang melakukan pendaftaran di sini yang melakukan aborsi, kemudian itu persiapan sampai dengan tanggal 3 untuk pelaksanaannya. Tetapi ada beberapa adegan-adegan yang dia lakukan mulai dari dia mendaftar, dia mengecek kesehatannya, kemudian sampai dengan masuk ke tahap kedua adalah tindakan yang dilakukan. Ya, Pak Wadir Krim Polda Metro Jaya beserta Kasubdit dan staf. Hari ini saya akan merilis hasil rekonstruksi yang baru saja dilakukan oleh tim penyidik Krimum Polda Metro Jaya menyangkut masalah adanya tindak pidana aborsi dari 17 tersangka yang sudah kita amankan ya di langsung di TKP sini. Tadi sudah kita hadirkan 17 tersangka. Selama kurang lebih 1,5 jam kita lakukan rekonstruksi, ada 41
ya, 41 adegan yang kita laksanakan, yang memang tujuannya di sini adalah untuk memperjelas apa yang dituangkan oleh masing-masing tersangka di dalam berita acara perkara yang ada, kemudian kita satukan, kita sesuaikan. Saya buka saja bahwa memang di sini ada tiga, saya bagi menjadi tiga kriteria. Pertama adalah persiapan yang dia lakukan, ya, artinya sekitar hari tanggal 29 itu seseorang melakukan pendaftaran di sini, melakukan aborsi, kemudian itu persiapan sampai dengan tanggal 3 untuk pelaksanaannya. Tetapi ada beberapa adegan-adegan yang dia lakukan, mulai dari dia mendaftar, dia mengecek kesehatannya, kemudian sampai dengan masuk ke tahap kedua adalah tindakan yang dilakukan setelah keluar janin yang ada, dilakukan ada upaya untuk memusnahkan janin yang hasil aborsi tersebut. Nah, inilah yang 41 adegan yang dilakukan dari 17 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Wadir Krimum. Cuma yang perlu saya pertegas saja bahwa memang ini rumah adalah rumah kontrak, ya, kontrak, dan izinnya untuk praktik pribadi, bukan klinik. Dalam aturan undang-undang kesehatan seperti itu. Ini izin untuk praktik pribadi, SPOG untuk ahli kebidanan atau kandungan saja. Sebenarnya itu yang diinginkan, ya. Tetapi disalahgunakan oleh yang bersangkutan pada tersangka ini untuk melakukan satu tindak pidana aborsi, ya. Bagaimana tindakan-tindakannya nanti akan diperjelas oleh Pak Wadir. Coba ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, apa yang dilakukan hari ini. Mudah-mudahan semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap para tersangka ini bisa berjalan dan bisa menjadi terang perkara yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Ini mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kait dengan keberhasilan pengungkapan kasus praktek aborsi yang dilakukan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ini berawal dari dua kejadian yang terpisahkan. Sebelum kejadian pengungkapan kasus ini, Direktorat Polda Metro Jaya Kriminal Umum, khusus saya, berhasil mengungkap kasus terkait dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka RR secara bersama-sama. Ada 9 tersangka sebelumnya terkait dengan korban warga negara Taiwan. Terkait dengan motivasi tersebut, dengan adanya tersangka RR, maksud saya SR, yang melakukan aborsi di tempat ini, maka tim melakukan pendalaman di tempat ini. Kemudian berhasillah kita ungkap kasus ini dengan tahapan-tahapan, perlu saya jelaskan, ada 3 tahapan di sini. Kemudian dilakukan tindakan oleh salah satu oknum bagian pengelola di tempat ini untuk menghilangkan barang bukti janin tersebut dengan cara 2 hal. Yang pertama, dengan melarutkan dengan bahan kimia H2SO4, yaitu asam sulfat, untuk agar janinnya larut, kemudian dibuang ke salah satu saluran yang ada di lokasi ini. Apabila ada bagian-bagian, mohon maaf, janin yang belum sempat terlarutkan, itu dilakukan pembakaran di tempat lantai 2 atas yang dimodifikasi seperti cerobong asap supaya tidak terlihat dan tidak terkena bau dan seterusnya. Terkait dengan 3 tahapan tersebut, faktanya adalah siapa yang melakukan tindakan praktek aborsi dengan tidak sesuai dengan ketentuan ini, ada 17 tersangka yang saat ini sudah dilakukan rekonstruksi. 17 tersangka ini tidak diwakilkan, dibagi menjadi beberapa kelompok peran. Peran yang pertama adalah peran yang melakukan secara medis. Peran yang melakukan secara medis terbagi dari 3 oknum dokter yang melakukan aborsi, ada oknum perawatnya dan oknum bidannya. Kemudian kelompok peran kedua adalah yang membantu proses ini dari tahapan penerima, resepsionis, kemudian yang membantu office boy, yang menjemput, yang mengantar, yang membantu, itu adalah untuk peran kelompok yang kedua, itu juga sudah diamankan.
Untuk peran kelompok yang ketiga adalah mereka-mereka pasien yang datang ke sini. Yang sudah kita amankan ada tiga, yaitu ibu janin, kemudian ayah biologis janin tersebut, dan salah satu keluarga dari ibu janin tersebut.